Okay, hi kawan-kawan. Okay, hari ni saya nak ajar korang cara-cara nak setting aquarium air pump. Ha, dengan guna filter yang ini. Ha, filter span ni. Okay. So, kita ada dua pilihan. Okay, satu untuk saiz kecil, satu lagi untuk saiz yang besar. Okay, so kita akan terangkan satu-satu. Kita akan buat full review je lah. So, yang paling penting kena ada. Tering! Ha, ni lah. Okay, ini kan kita cerita lagi. So kita guna saiz sekarang aquarium yang kita pakai ni yang saiz RM30 tu. So kita pakai yang ni lah. Pakai yang saiz kecil sikit filter dia. 2835. Okay, sekarang kita buka. Tengok dalam dia dulu. Yang ni saiz dia. Okay, ni kan kita buka satu lah semua. Okay, satu. Kita letak sini dulu. So kita buka yang besar sikit. Yang ni saiz ni untuk sesuai aquarium 40, 50 dengan 70. Ha, yang ni besar sikit. Okey. Okey. Kita tengok sikit belakang. Okey. Okey. Yang ni yang besar, yang ni yang kecil. Ha, nampak eh? Okey. Yang ni kecil sikit, yang ni besar sikit. Ha, dia ikut saiz. Lepas tu kita tengok dia punya air pump. Ha, air pump ni boleh pakai apa-apa jenis pun boleh. Okey. Ni air pump dia. Okay. Ni kita ajar korang cara-cara nak guna ni lah. Air pump dengan span ni. Ambil satu hose ni. Kita cucuk kat sini. Okay, air pump ni sebenarnya kita kena gantung tau. Ha, kena gantung. Okay, gantung. Kalau kita macam tu letak dekat atas sini. Eh, nanti kan gegar betul yang selalu yang bunyi bising sikit lah. Tak, ni motor ni dalam dia tak bunyi bising. Cuma kita letak yang atas benda tak rata tu dia akan jadi bising lah. So yang ni kita gantung kat sini. Ha, dia sebenarnya kena gantung tu pasal dia bagi lubang belakang. Okay. Lepas tu kita ambil yang ni. Yang ujung ni pula. Kita pakai yang kecil lah. Okay, yang ni saiz 30. Kita pakai yang kecil. Kita tengok tu. Okay, kita cabut. Cabut yang ni. Masukkan dalam ni. Okay. Tu jari tu kena spray tadi. Okay, lepas tu masuk yang kat sini. Yang ni tu kita tekan. Okay, tu jadi macam ni. Lepas tu kita masuk ke dalam air, dalam aquarium lah. Okay, filter ni sesuai untuk macam ikan gapi kan. Ha, ikan gapi ke ikan laga kau nak letak pun boleh. Tak kisah apa-apa. Apa-apa ikan pun boleh. Okay, sekarang lepas tu kita on. Okay, sekarang dia dah blub dah. Okay, so ini yang besar. Sekarang kita tengok dekat sikit lah. Okay, sekarang kita dah pasang dah. Current pun kita dah pasang. Buih pun dah blub dah. Okay. Ni saiz aquarium yang RM30 tu. Okay, sekarang kita tengok bahagian tepi pula eh. Okay. Ni bahagian tepi. Okay, buih pun cantik tu. Sekarang kita tengok semua bahagian lah. Okay, yang ini aquarium yang RM30 tu. Dia punya kaca ni memang cantik tau. Dia memang melengkung. Dia bukan petak lah. Memang cantik lah. Design ni memang cantik. Harga dia pun memang kita tengah offer, memang tengah murah lah. Harga market memang lebih daripada harga kita jual RM30 ni lah. Untuk saiz RM30 ni sesuai letak kat atas meja, meja tempat korang belajar, tempat meja office, kat rumah. Saiz ni pun tak besar sangat. Sesuai letak ikan gapi ataupun ikan laga ataupun ikan-ikan lain. Okay, so kita tengok lagi. Okay, belakang tak ada apa-apa. Bahagian tepi yang cantik kan, clear kan. So kita ada dua pilihan lah. Kita punya filter, kita ada hanging dengan span filter air pump ni. Okay, kita baik terang kali sikit. Okay, yang saiz yang paling besar ni, okay, sesuai untuk aquarium yang RM70 dengan 50 lah. 70, 50 dengan 40. Sesuai pakai yang besar. Okay, ni kotak yang saiz yang besar 2810. Okay, yang kecil pula yang ni. Yang kecil ni sesuai pasang dekat aquarium RM25 dengan 30. Okay, yang sekarang ni saiz 30. Okay,
Peter dia, kotak dia yang ni. Ha. Okey, itu je lah untuk review dia. Nanti kita akan buat video lain. Apa-apa korang terus follow kita punya YouTube ni. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini yang korang belum subscribe lagi. Kalau korang nak order aquarium Peter dengan Epam tu, kita ada jual. Okey, apa-apa korang boleh WhatsApp terus. COD pun layan. Ha, jangan masuk. Okey. Itu je lah kot. Okey, next video kita akan update lagi. Okey, bye-bye.